gue Free Fire gue yang ada 1.500.000 tiba-tiba jadi habis nol coy gara-gara ini guys. Oke guys ya, di sini gue sudah login di Free Fire. Nih gue udah punya gold 1.500.000 nih, gue kumpulin dari berapa puluh tahun main FF ya. Dan kali ini gue bakal memberikan gold gue menjadi nol, menghabiskan demi satu event coy ya, berbagi bersama Free Fire teman-teman ya. Kalian sudah sedekah atau belum? Kalau belum, lanjut sedekah di sini, cobain ya. Atau kalau udah sedekah, tambahin lagi sedekah kalian guys. Ini beli gold koinmu untuk renovasi panti asuhan coy. Gua bakal abisin di event ini ya. Jadi kalau kalian nyumbang di sini ya, total donasi kalian tuh bakal nyampe untuk renovasi panti asuhan coy ya. Kita coba donate lah. Ini gua bakal maxin 100.000. Kita donate coy ya. Nah, kita langsung ini donatnya yang mana nih? Bisa gini gak sih? Coba kita lanjut donate lagi guys ya. Donate lagi maksimal kita bakal habisin. Naik kali ke dia. Oh, naik coy. Tapi kok yang di sini naiknya ya? A few moments later. Oh, gitu. Oh iya. Jadi kita kalau donasi pribadi dapat, donasi total juga dapat ya. Berarti kita langsung habisin aja coy. Kita bakal habisin langsung ya 1.500.000 gold gua demi anak-anak di panti asuhan yang mereka kurang beruntung teman-teman ya. Belum bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati sekarang, makan yang enak, bisa main FF yang enak, top up diamond coy ya. Jadi kapan lagi kita berbagi coy kalau bukan dari FF coy ya. Kemarin kita udah hafalan suara FF, kalian udah dapet diamond, gue juga udah dapet. Sekarang kita berbagi bersama teman-teman kita yang ada di panti coy. 5 minutes later. Tinggal 200.000 ini dia coy, bakal gue jadi nol ini. Spesial untuk kalian ya, semoga bisa membantu lah. Walaupun kita hanya bisa membantu lewat game ya teman-teman, semoga Garena menyalurkan langsung ke panti asuhannya biar berguna gitu. Kita lihat ya diamond gold gua. Ini gua sudah total koin gua 1.500.000 cok. Jadi nol. Gila cok, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nol koin gold gua dan bener-bener nggak tersisa cok. Nggak bisa beli apa-apa lagi nih. Bahkan di gold royal mungkin udah nggak bisa kali ya. Karena sudah habis guys ya. Ini sisa cuma tiket gold tuang. Gila sih. Jadi kalian harus ikutan juga biar kita sama-sama membangun dan membantu teman-teman kita di panti asuhan. Oke, ya sudah. Kalau gitu kita lanjut ke videonya. Kita lihat ya, seru-seru ada apa sih di FF Top 10 episode. Saya lagi dengerin Kultum tapi kok kayak kenal intronya. Versi Islami sih, BMTH Ramadan season. Terakhir King Slayer dong. Apa yang ngecek masakan? Oh kurang bumbu. Berdiri gituin sih. Ini gimana maksudnya kayak gitu? Jadi lap tangan gitu. Handphone nih. Gini bro. Kita berbeda agama, menurut gua gak ada masalah. Betul, yes. Toleransi. Tapi kalau game Free Fire aja deh. Aku misalnya big Free Fire melbit. Sebentang jadi ini ya, brand ambassador nih Habib Jafar nih. Tapi gak bener sih ya. Apapun agamanya, FF gamenya. kok gitu mainnya? Ketika di nerf, gemaklah makin OP ya. Gelap anjir tuh. Padahal ada lampu ya. Kabar ya banyak banget bang nasi ngambilnya tuh, mana nasinya tuh. Bro, pastur maksudnya gimana tuh, beda server dia.
Kalian mau parang kui? Why are you running? Eh, mau kemana kamu? Why are you running? Maksudnya gimana ini ya? Kok tiba-tiba nelpon pastur? Ternyata dia salah server ya? Atau ngaku-ngaku server kita, cuk? Weh! Weh! Ini freestyle di FF, coy. Seru ya sekarang MPP bisa freestyle loh, gak cuma freestyle di relap coy, bisa di game juga kayak GTA jadinya. Oh, motor mati ini. Kok gitu? Cepol tuh. Copot gitu anjir. Maukah kalian melakukan pekerjaan ini dibayar $5,000? Alasannya apa? Yang aku ingin kau membawa yang asapnya itu di awal. Aku. Oh ya, untuk ngusir rebahnya itu dong. Waduh. Pelan-pelan juga sakit. Jauh ya. Ini pohon apa tinggi banget coy? Bang, dikit lagi sampai bang. Allah tuh lebahnya tuh. Sangat cium bulan dah. Mana tadi yang jatuhnya tuh? Ambil bang apinya bang. Ya. Aduh, langsung diserbu gitu ya. Bener-bener langsung diserbu gara-gara apinya udah hilang tuh. Ketika ketemu sama persepupuan dari keluarga papa. Sekarang udah kelas berapa Rizky? Kelas 1 SMA. Satu SMA. Kamu? Kelas 1. Oh. SMA di mana? Di situ. Di mana? Dekat sini. Tempat. Iya, emang beginilah kan ya. Bergaul gitu sama saudara sendiri kan. Oh. Sekolah naik apa? Sekolah naik apa? Kamu naik apa? Penting nanya lah ya. Nanya yang penting tidak perlu. Ya. Sama Gojek. Sama apa? Canggung banget. Kamu ingat nggak pas ini, pas SD? Ini masih mending ya daripada orang-orang yang di kamar doang lebaran tuh. Masih mending lah ini mau keluar mau ngomong. Wah. Di Tan Uno kayak ini. Sempat tahu trasolver? Nigi, asiento. Waduh, tempatnya ada tiga. Siapa yang tahu nama alamang yang main? Pati. Topeng-topengnya. Wah. Dia mau ngeluarin Susano. Oh, itu bagaimana tuh? Malah ngeluarin stand asli. Keluar Mahoraga anjir tuh. Kagak menang-menang bang kartu sebanyak itu mah. Cara agar cepat berbuka puasa, beginilah caranya. Caranya cukup sederhana. Anda melakukan ini di rumah. Cukup naik ke tangga dan loncat ambil mataharinya begini. Boom. Wow. Jadi malam kan? Kenapa ini bisa? Karena ini no cut, no edit alias magic. Wow. Enggak kepikiran. Wow. Bisa kayak gitu. Wow. Enak ya bangun pagi itu. Naik tangga langsung. Maghrib gitu. Bisa malah ini mah. Oh, I want a chocolate. Oh, no worries.